kepala ikannya tuh, duh enak banget sih sebenarnya. Nggak ada si CS kita. Lagi kalau dia ada juga dia nanti ngejar gua mulu, capek. Gitu aja lah. Kayak dia main pasir guys. Kucingnya punya bermain pasir. Main pasir aja. Main pasir. Ini namanya dia berselancar guys. Berselancar di balik perselancaran kehidupan. Mantap bos. Ini disebutnya apa ya kalau gitu ya? Oh, sky diving cat. Wait. Penasaran dalamnya ada apa nih? Babi ngepet apa? naik lagi guys. Wait. Nyamuk pun dicarinya lo. Dicari ya mau dia nyamuk sih. Sky diving. Loncat. Wait. Acak-acak terus. Nyampe di puncak tornado. Mantap. Ini nyari apa nih tuh kucing? Tuh. Nyari apa nih sih gue? Aku yang kalau kadang-kadang suka lemes guys. Tuh lihat kelakuannya jadi semangat lagi loh. Si mantap emang. Udah hafal deh. Dia udah hafal sama saya. Ini mau ikut. Coba ikutin lu buat kalau bisa lu. Mantap. Mantap nih bos. Udah gua mau pulang dulu ya. Dadah. Ada yang punya rumah soalnya. Udah nanti ribut ya kan. Mungkin kita balik ke alias gue. Yes, mungkin gitu dulu aja video kita hari ini. Ini pagar siapa lagi nih? Ada pagar makan tanaman. Pagar ukuran 8x16 sama dengan 36. Udah baik loh. Sini bro, lo ikut gua, ayo ikut gua, ikut, ayo sini. Jangan kemana-mana ya. Ayo sini. Sini. Mau guys, ikut kita mah. Mau dia mah. Damage-nya sangat kuat sekali. Panggilan yang super duper langsung mencium wangi-wangi yang sangat enak dan cetar membahana. Hajar lu. Udah sikat aja, sikat, udah sikat. Sikat aja udah, sikat gigi lu, maksudnya sikat gigi. Pegal juga kelawas. Dia ngapain juga di situ? Mau bikin sarang baru kali, sarang walet. Lebih bikin sarang guys. Mantap. Mantap nih bos. Kalian ini dia yang udah dari sana kayaknya guys. Tuh makan. Urbanisasi. Makan dengan cara urbanisasi dan akan diterkam kemudian. Gue yakin dia mau nerekam guys. Percaya gak? Lihat pelan-pelan ya. Lihat. Udah dia satu ras loh. Tapi masih bisa sering berantem gitu. Pola nerekamnya juga beda guys. Wait. Diliatin saling tatap menatap, akankah terjadi sebuah kericuhan di sini? Tidak tahu. Kita lihat dan perhatikan seksama. Yang lebih kuat yang ini sih biasanya. Jadi orang sini asli guys. Orang sini, kucing sini asli. Kalau yang ini pendatang nih. Warnanya aja begitu, abu-abu krem. Hilang, ditelan hidup-hidup. Habis itu nih. Belum dikit lagi guys. Palanya digeragot dengan cara yang baik. Tidak. Ngapain dia dari tadi? Bukan pergi dari tadi guys. Masih nongkrong aja sih mbak. Malah lagi video call guys. Kenapa ya orang ini selalu memberikan kelucuan di balik? Siapa mau minum sirih emang? Guys. Nih kok duit lagi masuk 2 triliun jadi baik. Ini lu ya ilah portuneng bukan cepet lu ini lu balik begini nggak apa-apa lah emang kenapa masuk temen lu yang dapat lebih banyak lahannya gitu guys. Susah bilang juga ya jadi dia kayak dinasti kuno gitu deh nggak lu mau tahu nih kita dulu aja video kita hari ini mau baru mati mungkin begitu dulu aja video kita hari ini
aja, simple, easy, efektif. Keep it so simple, channel ya. Jadi cepat. Bye bye. Gue ternyata ini ada nih, garing ya, kita coba dulu ya. Garing ternyata gitu guys. Aku pun melihat cucunya ternyata ini orang kayak orang aneh juga, alien ya. Ngapain dia lagi keluar-keluar lagi coba ya si Apo ya, memang luar biasa, wow. Kenapa? Panggil. Mau ini tadi jatuh. Mau dibalikin sama orang. Panggil. Turun di itu mana, men? Mana? Apotek beliin obat itu. Sidal. Paracetamol. Buat siapa? Paracetamol yang itu ya, yang pelnya jam bulat loh, panjang. Emang ada dua? Iya, ada yang bulat baginya. Enggak, ada yang generik sama yang non-generik kali. Hah? Makanya daripada itu kalian buruan komen guys, kasih tahu aku guys kenapa orang itu bisa sebulet anggur ya. Tiga kejadian dalam waktu satu bersamaan ya. Kirain mobilnya mundur tadi bu. Mas. Seneng juga sih dipanggil kayak gitu ya. Bikin kaget aja. Sebenarnya sih bikin kaget, lebih bikin kaget sih. Mas. Kayak dulu yang lagi ngasih makan kucing gua. Mobilnya mundur. Kaget gua, yang itu tuh bikin bener-bener kaget sih. Ini komunikasi nih, Bos. Seninya bener-bener si tante sih luar. Anaknya turun, anaknya enggak berani turun. Sudah salah kan. Jadi salah siapa nih? Enggak ada, guys. Yang salah yang di jalan enggak mau ngalah. Mundur sih kalah ya. Saya diam aja udah. Please. Diam aja ya, gitu. Biar aman. Cari masalah. Ini lama-lama juga berdua sih. Yes. Tuh ya kan. Motor ada bisa nyala. Dorong-dorong sama dia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya mungkin biar lebih hemat kali dia, biar lebih hemat. Karena kalau misalnya motor didorong kan bahan bakar enggak jalan ya kan. Bahan bakar fosil tidak terbakar. Jadi bakal lebih hemat. Ya bagus juga sih. Bagus juga idenya. Cuman capek juga jadi orang, Bang. Oke. Enggak usah ditanya dah. Ya deh ya. Arung jeram. Bye bye.